Kita tak boleh pakai andaian sendiri. Macam yang saya sebut, suami tinggalkan dia 7 tahun kan, tak balik rumah 7 tahun. Dia buat andaian sendiri, dia kata dia boleh kahwin. Ni isteri ni, suami tak balik rumah 7 tahun, tak tahu apa berita suami dia, tiba-tiba dia kahwin pula dengan lelaki lain tanpa pergi ke mahkamah untuk isytiharkan nikah dia yang pertama tu. Dah berlaku cerai ke tak berlaku cerai ke kan, dia kahwin pula dengan lelaki lain. Bermakna dia punya dua suami dalam satu masa. Sebab dia pakai andaian sendiri kan, 7 tahun suami tak balik, dia andaikan, ikut hukum apa ni taklik 4 bulan ya kan, berturut-turut tak balik. Ini suami aku dah 7 tahun tak balik rumah ni, maknanya dah kira sah lah cerai aku dengan suami aku ni. Dia pun pergi nikah pula dengan lelaki lain. Perkara yang pertama tadi tu, masalah dia dengan suami yang 7 tahun tak balik ni kepada mahkamah syariah. Dia pergi kahwin pula dengan lelaki lain. Kahwin lelaki lain pun ada, dia punya dua suami satu masa. Nikah yang kedua ni tak sah sebab dia masih lagi isteri. Kalaulah orang lelaki tak apa kan, dia kota dia 4. Isteri masalahnya kan, suami hilang tanpa berita 7 tahun, dia kata ikut hukum taklik, taklik yang suami lafaz masa nikah tu 4 bulan. Dia kata kalau macam tu 7 tahun dah lebih lah kan. Aku ni dah kira dah bercerai dah ni, dia pun kahwin dengan lelaki lain kan, pakai undang-undang sendiri. Ni ada kes yang berlaku ni, yang benar berlaku, yang saya buat, yang saya sendiri buat. Dah dapat dua anak dengan suami yang kedua ni, maknanya nikah yang tak sah ni. Dia kadang-kadang bila keadaan berlaku macam tu, Tuhan, kalau Tuhan masih sayangkan kita, dia akan datangkan musibah pada keluarga tu kan. Suami situ akan ada masalah, dan betul terjadi masalah. Kes yang saya buat ni, dia dengan suami kedua dia ni, kita kata suami dalam ni lah, dalam kurungan lah, jangan kata suami yang sah pula, tak sah lah. Bergaduh sehingga menyebabkan pergi ke mahkamah untuk bercerai. Bila pergi nak bercerai ni, pihak suami tu timbulkan ataupun kemukakan satu bukti mengatakan isteri dia ni dulu pernah berkahwin di Thailand kan? Suami hilang 7 tahun tak balik, dan dia sendiri mengaku tu dalam mahkamah, saya yang bagi tahu, saya nasihatkan dia pada isteri saya ni supaya kahwin dengan saya, tak payah pergi mahkamah isytiharkan nikah dia yang pertama tu. Nah, jadi hakim kata macam mana nak sahkan bercerai, memang tak kahwin lah, hakim kata, sebab status isteri dia tu masih lagi isteri kepada suami yang pertama yang hilang tadi.